ternyata quality control itu menjadi sangat penting. Jadi faktor penting ya, bagi kami. Jadi kucing tahu-tahu jadi singa gitu kan sih. itu malah ongkos lagi ya. Malah ongkos lagi. Halnya bisnis kuliner, bisnis fashion merupakan ladang usaha yang tidak ada matinya. Fashion dibutuhkan oleh manusia bukan sekedar untuk menutup tubuh, tapi juga memenuhi kebutuhan tren gaya dan mode. Potensi pasar bisnis fashion yang besar dan menjanjikan membuat banyak pelaku usaha ramai-ramai menjajal peruntungan di sektor ini. Akibatnya, persaingan bisnis fashion semakin ketat dari hari ke hari. Tidak hanya pasar fashion orang dewasa, persaingan bisnis fashion anak juga tak kalah sengit. Selain merek dari dalam negeri, ceruk pasar fashion anak juga dijejali produk impor dengan harga bersaing. Untuk itu, produsen fashion anak harus mampu menampilkan produk yang berbeda agar dilirik konsumen. Seperti yang dilakukan Arif Budiono, produsen pakaian anak di Bandung, Jawa Barat. Berbeda dengan fashion anak kebanyakan, Arif memproduksi pakaian anak dengan model menyerupai buah, sayur, binatang, dan tokoh kartun. Seperti model strawberry, pisang, bunga matahari, hingga sapi dan kumbang. Berbagai karakter tersebut diaplikasikan ke seluruh produk pakaian, mulai dari setelan gamis, hoodie, jaket, romper, hingga blus anak. Wah, unik ya, dan tentu menambah kelucuan anak-anak yang memakainya. Ya, keunikan itulah yang menjadi jualan utama Arif yang memproduksi pakaian anak karakter sejak 3 tahun lalu. Selain itu, pemain di bisnis pakaian karakter relatif belum banyak, sehingga Arif pun lebih mudah menggait pangsa pasar hingga seluruh Indonesia. Kejelian Arif menciptakan produk fashion unik inilah yang mendorong saya berkunjung ke dapur produksi Rumah Mufida. Selain penasaran dengan berbagai bentuk fashion unik yang diciptakan, saya pun ingin mengulik tentang analisa bisnis langsung dari pemiliknya. Mas, ini ide bikin kayak gini nih, pakaian ya, anak. Karakter itu maksudnya apa sih? Jadi kan anak-anak itu suka bosen ibu ya, terus kita bikin sebuah pakaian yang anak itu nggak bosen gitu. Karakternya apa aja sih mas? Karakternya ya, pada mas, prinsipnya terbagi jadi tiga ya, ada hewan, ada tumbuhan termasuk di dalamnya buah, dan ada kartun. Jadi apa-apa yang anak-anak seneng loh. Jadi idenya adalah membuat pakaian yang selalu up to date gitu ya. Dan anak-anak itu selalu senang. Selalu senang, selalu berebut. Itu yang kita bidik. Kan anak itu ada rasa ingin kalau melihat sesuatu, "Ma, itu dong, Ma, beliin." Nah, itu yang kita sasar ke sana. Oh, gitu. Sampai umur berapa sih Mas ini dibuat? Ini sampai umur 8 tahun. Jadi 0 sampai 8 tahun. Selebihnya itu kayak sudah malu-malu deh. Iya, betul. Thank you.
kalau persaingan di karakter itu nggak terlalu ketat, cuman memang ada pemain. Di Indonesia setahu saya yang karakter-karakter yang cukup besar itu mungkin 3-4 lah. Baru segitu ya? Baru segitu ya. Dengan pasar yang demikian luas gitu. Iya, dengan pasar yang demikian luas. Artinya yang memang yang cukup besar gitu. Ya, apalagi di luar Jawa ya, itu setahu saya di Jawa semua. Pemain itu baru pemain di Jawa. Produksinya sudah di sini semua ya? Iya, sudah di sini semua. Mulai dari perancangan, bikin gambar, bikin pola, masuk ke penjahit, sampai finishing, packaging ada di sini. Oh gitu. Kalau kita sih boleh lihat ya? Oh iya, silakan. Pengen lihat nih. Iya, iya. Seperti apa nih? Mesti lebih rumit. Konveksi kecil rumah Mufida. Di tempat ini, ratusan pakaian anak karakter diproduksi oleh 12 orang karyawan. Dari mulai membuat desain pola, memotong bahan, hingga menjahit. Sementara di lantai 2 terdapat ruang pengemasan dan penyimpanan produk. Selain itu, ada pula satu ruangan dengan 4 buah komputer terkoneksi internet untuk mendisplay produk secara online. Mas Arief, kalau untuk bisnis kayak begini, sebenarnya apa sih yang hal yang penting ya dalam yang harus diperhatikan gitu ya untuk membuat fashion karakter ini? Yang penting itu salah satunya dari pemilihan bahan. Bahannya harus nyaman. Nyaman, terus menyerap keringat, terus tidak panas. Oh, jadi itu karena itu untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Walaupun selucu apa, kalau masih panas juga nggak akan nyaman. Iya, gerah, dia nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama, iya. Nah, jadi bahan apa yang dipakai oleh Mas Arief? Bahan, kita pakai bahan kaos, Ibu. Oh, bahan kaos. Bahan kaos, oh, ini contohnya. Ini. Ya. Jadi kita pakai bahan kaos. Yang warna-warni ya? Iya, warna-warni. Karena mau untuk karakter tadi untuk ya? Untuk karakter yang mudah dibentuk, terus kenyamanan masih tetap ada, dan segmennya masuk. Ini Bu, ini produksinya. Yang tadi kan habis dari pemotongan yang di sana. Oh, habis cutting, terus habis di sini cutting, nanti anu ya, jahitnya di sini. Jahitnya ya? Di sini dari obras, zigzag, jahit. Pokoknya itu sampai finishing, sampai selesai. Finishing, ya. Sampai selesai. Sebenarnya nih Mas, kalau untuk fashion ya, fashion ini kan khusus ya, fashion karakter gitu ya. Nah, ini kalau dimaklumkan itu apa sih untung ruginya?